Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala shiyama tariqatan lil muttaqin. Wa wa'adahum bil jannati na'im. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurruhu ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kesyukuran kita ini menjadikan kita lebih memahami hakikat kehidupan ini. Moga-moga dengan kesyukuran ini menjadikan kita lebih mantap iman kita untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Moga-moga dengan kesyukuran yang kita sebut di mulut, dibawa ke hati, dan kita amalkan kesyukuran itu dengan kita menjunjung titah perintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, maka itulah menepati hak hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam, agama, cara hidup kita. Agama itu adalah cara hidup untuk menjadi seorang manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Barang siapa yang memilih cara hidup yang selain bukan Islam, maka dia tidak akan berjaya di akhirat. Apa itu cara hidup? Cara nak hidup. Daripada mula dia bangkit tidur sampai dia tidur balik, daripada mula dia kenai agama, mak, ayah dan sebagainya, hukum hakam, sampailah dia tutup mata. Itulah cara hidup dia menjadi bagaimana hamba yang diredai oleh Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, keyakinan kita tentang perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar saja tapi kita tak nampak dengan mata kepala, mata zahir. Kita hanya yakin dengan hati bahawa kita akan mati dan bertemu dengan Allah. Kita akan berada di mahsyar, kita akan berada di barzakh, kita akan berada di atas titian siratul mustaqim. Itu iman. Orang yang beriman pastinya dia akan rasa takut akan apa yang akan berlaku padanya. Takut ni ada maksud yang banyak. Itu sebab mainnya takwa tu sebab dia takut iman. Dalam hal dia dah beriman. Kalau takut ke hantu, pernah nampak ke? Jangan duduk sembang, Ustaz. Nampak oh. Tak tahu. Sulaiman yang dirahmati Allah. Berapa ekor dah nampak? Mak saya kata, nampak teik dia tak? Ayat tu takkan. Yang hak hantu tu kita takut sungguh. Sampai nak keluar bilik ayak malam-malam nak keluar pun takut. Tapi yang heran, Allah Ta'ala tak takut. So macam mana? Itulah iman, tuan-tuan. Nak tengok iman kita. Ya, takut, ngeri tu memang ada. Memang ada. Cuma kita nak bezakan takut yang bagaimana? Takwa. Takwa. Takut tu takut. Takut, tuan-tuan. Dia memang orang tengok mata pun tak ada. Terkenyih depan. Takut. Kita pun terkejut. Anak buat terkejut pun kita terkejut. Tapi takut tu yang bagaimana? Takwa. Sebab iman
Tapi kalau kita rasa yakin, kata Allah Ta'ala lebih hebat daripada segala-galanya, Allah Ta'ala ada tentera dia, nama dia malaikat, maka kita bergantung dan kita berdoa dan kita membaca dengan amalan-amalan kita supaya tak boleh benda tu mengganggu kita. Nak kata tak ada pun ada. Sihir, sihir ada. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Muslimin yang dirahmati Allah. Macam mana kita takut kat COVID-19? Macam tu. Ketak-ketak takut. Satu lagi pula takut juga. Takut kena satu K. Takut juga. Takut macam mana? Sebab kita nampak, sebab kita hilang. Hilang satu K nak kena bayar. Kan? Benda tak nampak. Kena yakin lah. Pasal apa tuan langgar lampu merah? Sebab saya tak nampak, cik. Faham ke no? Tapi kalau kita nampak polis, ada kita nak langgar lampu merah? Cari pasal. Pasal kita tak nampak polis ada tu, kita langgar lampu merah. Rupa-rupanya ada. Kita yakin ke situ lebih daripada. Yang tu bukan saya nak ajak pasal suruh langgar undang-undang, tidak. Nak abang kata kita yakin takut tu mengalahi daripada takut yang asal. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita takut terputus bekalan, maka kita mencari habuan yang lebih daripada habuan harian, iaitu simpanan. Macam itulah kita takut di akhirat esok, takut tak bawa apa. Maka hari ini kita cari siap-siap. Bila kita cari, kita kena tahu bahan yang kita bekalkan tadi sah atau tidak. Kena tahu. Sebab takut buat amalan tersebut sia-sia. Itulah nama dia ilmu. Takut kita beramai, kita buat, kita puasa, apa-apanya Allah tak terima. Sebab apa Allah tak terima? Sebab tak ada ilmu. Cara buat tu tak kena. Itu sebab suruh mengaji. Maka Allah Ta'ala utuskan. Apa utus? Utus tu Rasul. Utuskan pembawa risalah. Di kalangan manusia juga. Bukan daripada kalangan jin, bukan daripada kalangan malaikat. Manusia juga. Siapa? Kalau umat kita, Nabi SAW, Muhammad SAW. Ikutlah dia. Sebab dia utusan Allah. Baik. Kita masuk balik dalam perbincangan kitab kita. 86 kah? 86. 87. Kalau 87 nak habis dah. 87. Okey nak? Musafir yang harus tiada puasa itu sejauh mana? Sejauh mana kita tak payah puasa? Yang dikatakan tak payah puasa lah daripada awal. Kata esok, esok nak balik Kuala Kedah. Boleh puasa tak? Jauh mana? Esok saya nak balik Kuala Lumpur. Hak mana harus yang tak perlu berpuasa pada malam tu, yang kita tak payah niat dah? Pasal apa? Pasal kita nak berjalan. Okey tak? Baik. Rejab. Banyak timbul masalah puasa Rejab. Masalah dia ialah bulan Rejab ni bulan yang diberkati. Ada pihak, yang ni kata ni, ada pihak, saya bagi faham elok-elok, ada pihak yang tak pakai hadis da'if. Ada pihak yang tak pakai hadis da'if, maka dia duk kata hadis tu maudhu'. Pada mereka, hadis da'if adalah maudhu', hadis rekaan. Tapi pada kita, hadis da'if masih boleh beramal, cuma tak boleh berhujah. Tu sebab kita sengap. Nak buat-buat. Nak puasa Rejab, puasa. Dalam mazhab Syafi'i, sunat berpuasa Rejab. Dia kata tak boleh lah, Nabi kata tak boleh dah. Tak, dalam mazhab Syafi'i ada di antara empat, satu tu kata makruh. Cuma perlu tak puasa sebulan? Yang tu yang khilaf dia. Nak puasa, puasa lah. Tak ada apa masalah. Tak. Bila kita baca hadis da'if, tentu kena faham, hadis tu lemah. Lemah bukan lemah pada matan hadis, lemah pada periwayat dia tu, ada lemah.
bila dia ada kelemahan di situ, kita hanya boleh beramai, tapi kita tak boleh nak berhujah. Hujah apa dia? Lawan, letak hujah, hujah sekian sekian sekian. Yang tu hadis sahih, yang kata Nabi tak puasa lah apalah tu. Tak, sebab hadis tu satu je ke. Awak rejab tu berlaku sekali je ke dalam hidup Nabi. Ada hadis-hadis daif yang kata boleh puasa. So, kita mazhab kita, dan empat di antara empat mazhab ni lebih suka menyuruh kita ni beramal, tapi tak suruh teruntuk berhujah dengan orang. Beramai, beramai, beramai. Tapi bila golongan yang kata hadis daif pun maudhu' rekaan, mereka ni memang takkan pakai lah. Kena faham konsep hadis dulu. Saya sengah, tak mahu apa nak kata sangat lah. Ada kau ni kata puasa 3 hari dapat ni, puasa ni ni ni. Itu di antara hadis-hadis yang daif, yang kadang-kadang boleh membawa kepada daif sungguh-sungguh. Tapi kalau takat nak beramai, puasa je lah. Awak kena puasa boleh masuk neraka ke? Duduk dalam neraka, panah hau 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 hau. Kau ni tanya, sama-sama ahli neraka dia bersembang lah tuan-tuan lah. Pasal apa masuk neraka? Membunuh. Hang, pasal apa pula masuk neraka? Zina. Hang, pasal apa pula masuk neraka? Puasa rejab. Penat lah tuan-tuan. Cuma cuma kita dalam perbincangan satu ya yang kita nak bincang. Betulkah hadis tu? Kalau kita beramai atas Nabi tak sebut pun, kot lah kan, Nabi tak sebut pun, maka perbincangan dia duduk di sini. Maka apa yang Nabi tak buat, kita kata Nabi buat, kita telah membohongi atas nama Nabi. Dosa besar. Falyatabawwa, maka dia seolah-olah dia kata oh, tu Nabi buat, ni Nabi buat, sedangkan Nabi tak buat pun. Kalau hadis daif, Nabi buat sungguh, cuma periwayat tu ya ada masalah. Faham tak? Kita tak buat, orang kata kita buat, kita marah tak? Ha, yang tu je. Tapi benda tu baik, ha, cek balik. Oh, asar sahabat yang buat. Ha, sahabat buat, abad kata sahabat. Senang. Okay, saya duduk berkelir lah. Ni rejak, izin masuk Syakban pula, kelir Syakban pula. Kami ni tunggu tengok. Oh, mereka pasal pakai hadis sahih saja, mereka duduk pang 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 pang. Ni macam mana Ustaz, ni macam mana Ustaz. Ish, nak puasa-puasa lah. Masalah dia, han tak mahu puasa, han duduk buat banyak akai. Kan, terima kasih. Tu je. Kan. Okey. 87. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, yang diambil daripada Mukhtasar Sahih At-Tirmizi. Ada nak kata Sahih Tirmizi, ada kata Sunan Tirmizi. Bila bunyi sahih ke sunan ni hadis. Kitab hadis. Syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwadhi. Syarah dalam bahasa Melayu, inilah kitab dia, syarah balik kepada kita. Apa dia syarah? Terangkan balik kepada kita. Kita tak boleh baca terus hadis, buka kitab hadis baca terus terjemah sendiri tak. Kita bukan martabat tu. Bagi orang yang kalau nak baca Al-Quran, tafsir dia, bagi orang yang alim bab tafsir. Yang ni syarah hadis. Bagi orang yang muhaddithin, orang yang faham hadis, ustalah hadis, ulum hadis, tau tarikh hadis macam mana, bagi dia yang hurai, jangan bagi kita. Kadang-kadang orang hak tak mengaji sekolah harap apa semua, tak tahu apa bab langsung, tiba-tiba buka hadis baca terjemah Google piak. Lah ni tok guru dia siapa dia? Google. Itu je duk ada lah ni. Lepas tu orang ni haram ni, membuat benda haram, dia tembok terus pada hadis, matan hadis ni. Dia tak tengok syarah ulama' macam mana. Ulama' dah 1400 term dah bincang lah. Okay, baik. Moga-moga Allah mengampuni dosa syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Yang tafa'u bihi wa ulumihi ila darain. Moga-moga dia manfaatkan ilmu ini. Bila kata manfaat ni benda yang baik,
Bila kita buat benda baik, Tok Guru ni pun dapat pahala, Tok Guru dia pun dapat pahala, semua pakai dapat pahala, mak ayah dia yang melahirkan dia pun dapat pahala. Dia kata yang tafa'u bihi, dimanfaatkan. 87, masalah musafir yang harus, yang boleh. Maksud harus ialah buat tak apa, tak buat pun tak apa. Bukan kata wajib, wajib kena buat, tinggal berdosa. Okey dah, sunat buat pun dapat pahala, tak buat tak berdosa. Harus. Tiada puasa itu jauh mana? Yang kata tak payah duk niat-niatlah malam tu. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', kitab karangan Imam An-Nawawi, bahawasanya musafir yang diharuskan tiada puasa itu pada mazhab kita ialah musafir yang sejauh 48 mil. 48 batu. Hashimi. Hashimi ni Hashimiyah. Batu hak cara mereka lah. Pasal timbangan pun tak sama. Kalau kata apa dia tu? Arat, apa dia? Sukat. Kan? Gantang, gantang Baghdad macam mana? Gantang kita macam mana? Gan apa dia satu lagi? Cupak kita lain, cupak Baghdad lain. Kan? Tu disebut Hashimi. Kalau ikut di sini berapa? 62 kot. 62 batu. Iaitu dua marhalah. Dan ini kira-kira dua marhalah. Kalau cukup dua marhalah, maksudnya sebelum nak musafir awal sekali kena kira jarak. Kita nak pergi mana? Ni sampai tak tahu pergi mana. Pergi mana abang? Tak tahulah, ikut kaki kepala otak. Mau kalau ikut kaki tu nak niat musafir macam mana? Tak tahulah, saya musafir kelana. Dah kena tahu nak pergi mana. Tahu tujuan. Senang nak niat kosor kan, niat puasa semua ada. Ni kalau hak berjalan tak tahu ke mana, payah ha. Betul esok jadi apa-apa nak cari tang mana? Okay, nah? Kena ada tujuan. Hidup ni kena ada tujuan. Saya nak pergi tuntut ilmu lah kat Tok Guru di Melaka. Di mana? Kat Ibu Yati. Hak kenai-kenai tak kenai sudah. Tapi sesuatu ikutlah. Nama dia Agama Melayu. Aku Melayu. Sebut tiga kali ketuk gong, terus jadi Melayu. Awak selama ni hang bukan Melayu ke? Aduh. Ajaran sesat di Melaka. Baru lah timbul. Saya tak marah kat Ibu Yati tu. Saya nak marah macam mana dia jenis kepala otak orang sesat ni tuan-tuan. Sampai kiamat akan berlaku. Sebab tu janji iblis dengan Allah. Orang sesat akan berlaku. Yang saya marah dia pengikut tu. Bodoh. Sampai tak tahu. Mana ada dah Rasul dah. Habis wafat Nabi Muhammad. Rasul Nabi. Habis. Khatamul Anbiya. Iwal mursalin. Habis tamat. Para Nabi dan para Rasul. Habis. Jadi Melayu. Ada. Siapa? Orang tak mengaji akidah ke? Itulah tuan-tuan. Dia buat turun tu panjang. Itulah tuan-tuan. Basic dekat anak-anak kita ni. Fardu'ain ni. Tekan betul-betul lah. Esok silap-silap pula online pun tak boleh mengaji dah apa. Kita lah cerminan anak kita esok dalam rumah. Kata masjid pun dah tak boleh pi dah. Siapa nak ajak anak kita fardu ain ni? Kita. Nak kena cerita rukun iman, rukun Islam, sifat 20. Kita. Dengan kita pula lah ada ruang kot nak main mengaji dah. Kot ada masa nak mengaji dah. Kenapa? Buat online. Berapa waris yang ikut online tu? Yang bagi anak-anak dia. Lu dah berebut handphone. Pak nak tengok WhatsApp. Muslimin ini rahmati Allah. So, bila ada peluang betul-betul pergi mengaji. Kita tu. Sibghatullah. Kalau kata acuan Allah betul-betul tu. Nabi Muhammad. Acuan anak. Siapa dia? Kita. Nak muhum fa' pun sama naik ha tu lebih kurang kata Imam Ghazali nak tahu mak dia pak dia tengok anak dia tapi taklah semua pak bagus anak ada lolak tak boleh lah kata semua pukul rata tak tapi macam tu lah dia akan hidup macam mana dia nampak pak dia buat sebiji-biji pak dia buat mak dia buat macam tu lah
Kita takut bila kita tak mengaji hukum hakam ni, dua marhalah apa apa dan sebagainya, nak pi mana sampai tak ada tujuan. Jangan, bagi ada tujuan. Hidup dia mesti ada tujuan, gharad, ghayah. Mesti kena ada tujuan. Itulah sebab sebelum nak musafir, sebelum nak berjalan berapa? Kira dulu. Kira. Oh, boleh tak nak niat, tak boleh niat ke sebagainya. Kalau dia nak niat, boleh je, harus. Tapi kalau dia tak mau niat sebab dia rasa lebih pada marhala, punya pasal dia. Sebab dia tidak boleh berniat ketika terbit fajar. Apa yang maksud terbit fajar? Bila masuk subuh, dia tak boleh dah. Sebab benda ni puasa, puasa wajib. Puasa sunat, tak apa. Tuk kaya esok. Mangkit-mangkit, mayang subuh, perut boleh tahan lagi. Mayang-mayang duha, eh boleh pi lagi ni. Niat. Sunat, rejak. Jadi syarat dia jangan makan. Ni pukul 8, langgah pi apa semua dah. Puasa, pelotok. Itu tak boleh lah. Syarat dia tak makan daripada sebelum subuh tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka dengan dialah berkata Imam Malik dan Ahmad, dan kata Abu Hanifah, tiada harus ia melainkan pada musafir yang sampai ia 3 hari, seperti katanya di dalam bab qasar. 3 hari. 3 hari apa? Ha, yang kita bab qasar tu lah, berapa hari kita sampai situ. Niat tu sampai bila, tak payah niat. Dan kata satu kaum, harus ia pada barang mana musafir, dan jika pendek sekalipun. Ha, pendek sekalipun dia kata boleh. Ha, ini bukan mazhab kita lah. Mazhab kita kena kira ada, nak pergi mana. Kalau saya singgah, ha, yang tu masalah dia ada, ada selalu. Dia naik roro pada sini, niat dia nak balik Kuala Lumpur. Tiba-tiba dia singgah gurun, duduk rumah Pak Ngah dulu apa ke semalam. Lepas tu keluar pula pagi esok, jalan lagi, sampai pula Ipoh, singgah pula. Boleh tak? Boleh. Jamak kosor pun boleh, kosor nak niat tak niat pun boleh. Sebab apa? Tu kira perjalanan. Perjalanan musafir ya, boleh. Sebagai orang yang musafir. Tapi kalau dia nak tembak balik terus pun boleh. Cuma, ha, lepas tu kena kira 3 hari di tempat yang dia sampai. Tapi kalau lebih pada 3 hari ataupun dia PPP tu. Ya, 3 hari tapi dia pi merata. Lagi boleh lah. Ni jangan balik-balik sampai tempat hak dituju dua marhalah. Nak puasa tak puasa, tak payah puasa. Kita musafir 3 hari tak puasa. Kita musafir pelotok dia. Tu Hanafi lah, kita tak boleh lah. Kita kena puasa balik lah. Sebab Hanafi kata dia ikut orang musafir dalam bab semayang. Kita Syafi'i dah sampai, kena puasa balik. Faham tak maksud ni? Ha. Beza tahun tu sikit je lah. Kalau semayang boleh lagi, tapi 3, cuma mazhab Syafi'i tak bagi. Mazhab Syafi'i sampai-sampai tu kalau boleh. Bukan kata sampai, dalam perjalanan pun kalau aman, kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Bajri, aman, aman ni maksudnya selamat apa semua, tak payah jamak qasar lah. Mayang macam biasa lah, tamam. Ada masalah apa? Naik velfire, naik kapal terbang, lainlah naik kain syur, tayar botak, tayar spare pun tak ada. Ish, macam mana ni? Start kadang-kadang hidup, kadang-kadang dok. Nak pergi mana abang? Ipoh. Ha, tu jamak kosong tak apalah. Pasal apa? Takut sekali, pum, tengah jalan. Aku mayang siap, tak apa. Jadi susah tengah jalan. Yang kalau dah kemudahan kita dah ada, kata Imam Syafi'i, harus sahaja jamak kosor. Tolong faham nak? Sebab apa Imam Syafi'i kata harus sahaja jamak kosor? Sebab kemudahan kita banyaklah. Tapi kalau kita bayangkan bahawa ish, tak pernah lalu jalan tu, ada penyamun ke, kenderaan kita macam mana apa semua, kita ragu-ragu, maka sunat kita jamak qasar. Okey. Saya selalu ulang bab ni. Sebab apa? Sebab kita, Imam Syafi'i kata, dia tak mau kita meringan-ringankan solat. Kan? 4 pergi buat 2. Okey. 2. Dah sampai pun duk buat 2. 3 hari 2.
Ustaz boleh buat, Ustaz boleh buat, Ustaz. Abang pergi mana? Tak pergi mana? Boleh buat, Ustaz. Kita pun ish. Hati bila kita kata tak boleh, dia kata, "Oi, Ustaz tu kata." Dia pelagau dengan Ustaz tu pula dah. Nampak? Saya akan kata macam tu lah. Tak payah buat apa. Abang ada kerja apa? Tak ada kerja. Tak ada kerja, buat tamam lah. Pi masjid, hak kawasan hak dekat situ, pi masjid, mayang dengan mereka. Ni pasal apa? Tiga hari tak balik pun pi masjid. Tak pi pun. Balik kampung tak pi pun masjid. Sebab apa? Saya duduk jamak qasar. Pasal tu. Bukan kata salah nak buat, tak salah. Tapi tengok keadaan kita. Sebab kita tak mau meringankan satu perkara, iaitu solat asal. Muslimin yang dirahmati Allah, habis. Bab maja'a fi ruqsah al-maharib fil iftar. Bab yang telah datang ia 88 pada memudahkan bagi orang yang berperang sabilillah. Orang yang berperang berbuka puasa. Orang nak pergi perang, dia boleh buka puasa. Nah, kut-kut lah ilmu ni, pakailah kut-kut ke depan ni. Perang siapa? Tak tahu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, harus hukum syariat ada berapa? 5 tambah 7 sah dan batal. Faham betul-betul nak? Apa dah yang 5 tadi? Wajib, sunat, makruh. Lagi apa dia? Wajib, sunat, makruh. Lagi harus. Lagi haram. Sah, batal. Sah, batal tu nak mengesahkan batal ke atau tidak. Apa maksud sah? Diterima Allah. Apa maksud batal? Tidak diterima. Kadang-kadang kita buat elok dah, tiba-tiba Allah tak terima. Pasal apa? Tak cukup syarat. Ngaji buat syarat pula dan rukun. Faham? Orang kata ni batal. Batal pasal apa? Pasal tak cukup syarat. Cari syarat dia. Apa syarat-syarat sah dia? Dia ada syarat sah, rukun lagi lah. Tak ikut rukun memang tak sah daripada awal eh? Kan? Rukun sembahyang ada 13, tiba-tiba tak cukup satu lah, baru 12, tak sah lah. Ok, muslimin yang dirahmati Allah. Harus bagi orang yang berperang sabil. Perang sabil ni perang untuk menegakkan agama. Di dalam bulan puasa Ramadan itu ia berbuka puasa. Harus. Bukan sunat. Harus. Kalau dia rasa dia nak teruskan berpuasa masa berperang, silakan. Supaya kuat tubuh mereka itu. Supaya waktu berperang tadi kuat. Dan tiada lemah mereka itu daripada melawan seterunya, musuhnya. Kerana adalah orang yang menghadapi seteru itu berhajatkan kekuatan dan kencang waktu bertemunya. Maka dengan kerana itu disuruh Nabi berbuka puasa sebelum lagi berjumpa dengan seteru. Sebelum nak pergi perang pun Nabi kata buka lah. Tapi buka tadi bukan buka, buka tu suruh wajib buka. Buka, buka. Ada sahabat yang tak buka. Ada orang dia puasa lagi dia semangat. Ada orang mau puasa ya lembek, mau puasa ya lembek, mau lembek puasa lah tu. Ah, tu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mau hari kerja buat alasan puasa, awak yang lemah puasa. Mak tu banyak. Sepatutnya bulan puasa dan bila puasa lagi semangat. Ya. Patutnya. Tapi kalau dah sungguh sok tak bangkit malam, betul dia buat gagah lah tentai. Tu suruh bangkit sok sebab dia ada berkat di situ. Berkat tu maksudnya apa? Berkat tu adakah kekuatan? Tidak. Berkat tu adalah panjang. Berkat wang tu apa dia? Berkat gaji tu apa dia? Hello, walaupun 500 cukup. Tu berkat. Baju yang berkat apa? Dia suka pakai waktu untuk dia buat ibadah. Suka pakai. Dia suka pada benda tu, berkatlah tu. Tapi beli sekali beda kenduri rumah maklum, lepas tu tak pakai dah. Ambil sendiri, tak faham dah lah. Eh, nak kata dah buat baju lah. Tema-tema. Ni raya ni tema apa pula tak tahu. Lepas tu sekali tu lah pakai apa. Anak
hak laki pi pakai pi mengaji. Pak nikah satu lagi baju tu. Muslimin rahmati Allah. Jadi berkat ni sebab apa? Itu pembaziran. Kita kena belajar dah, pembaziran itu bukan keberkatan. Kadang-kadang orang rasa pakai-pakai, ish, dia rasa macam tak ni. Berkat ni, dia pakai-pakai, dia seronok. Kan tuan-tuan, mak ayah atau orang pergi Mekah beli jubah, melerek jubah tu, 7 tahun lah duk pakai. Dia suka pakai, sebab berkat lah tu. Ni tak, pakai-pakai sekali, tak tahu duk tang mana lah. Sedangkan tu wang ringgit tu. Maksudnya ada, tak kena. Wang ringgit, pembelian dan sebagainya, kena cari ni, pasal apa? Duit duk habis, duk tumpu benda tu, duk suka beli barang, tapi tak pernah lekat, suka rosak. Why? Gaji sampai berpuluh-puluh ribu, tapi tak pernah lekat. Dapat gaji ke? Kereta rosak. Oh, dapat gaji ke? Bini sakit. Dapat gaji? Oi, cek balik. Yang kata hak betul berkat tu macam mana? Berpanjangan, iya, seronok. Muslimin yang dirahmati Allah. Okay. Sebab itulah saya kata, kita sahur ni ada keberkatan. Tiba-tiba semangat. Hai, bukan makan apa, makan kurma dengan susu je masa malam tadi. Bukan lantak nasi arak sampai 3 pinggan. Muslimin yang dirahmati Allah. Supaya kuat, oh baca dah. Berbuka sebelum berjumpa dengan seteru. Dan Abu Isa At-Tirmizi telah mengeluarkan dalil atas menunjukkan harus berbuka puasa bagi orang yang perang sabil fi sabilillah itu dengan katanya, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi, An Umar ibn Al-Khattab qala qazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhani Ramadhana, sorry, khazwataini yaumal badrin badri wal fatahi faamtarna fihima. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW lagi mentuanya, menantunya, mentuahnya dan khalifahnya, yaitu namanya Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Katanya Umar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Telah berperang kami Qazawna bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan dua kali, yaitu perang Badar dan perang menang buka kota Mekah. Maka telah berbuka puasa kami pada keduanya. Buka. Buka tu macam mana? Nabi suruh buka. Kata Abu Isa pada bab ini, hadis ni, saya kata kena baca, kadang-kadang suka baca hadis ni. Okey, nak tahu hadis ni macam mana? Ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada seorang lagi pula riwayat benda yang sama. Maksudnya hadis ni bukan hadis ahad, bukan diriwayatkan oleh seorang. Hadis ni diriwayat oleh dua orang. Maka kita boleh tengok kalau Sa'id Al-Khudri pula siapa yang riwayat. Tiba-tiba Umar Al-Khattab ni hak riwayat dia tadi, sanad dia tadi lemah. Tengok balik ke sini, kuat tak? Kuat. Maka hadis tu kuat. Hak puak, hak kerja duk kata da'i, da'i, maudu', maudu'. Dia satu jalan tu. Dia kira highway tu. Mu highway jam, biar kita tak boleh balik aku lumpuh. Kita buat jalan sak, tak ada apa. Dia tak ada jalan lain lah. Dia jalan dia tu. Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Faham ke tu? Siapa tak cek dalam Ahmad, dalam Tirmizi dan Nasa'i? Ada. Dia Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Itu lah dia pakai. Dia kalau nak tengok berita, dia kira metro lah. Hal lain aku tak pakai. Apa? Contoh lah, contoh. Hidup kata apa pula. Kau semua lah, kau semua. Hal lain dia tak mahu pakai. Tak boleh. Kena tengok semua. Nak tahu dia ni martabat dia macam mana? Oh, metro tak boleh pakai lagi. Pasal apa? Dia punya pemberita dia kaki-kaki goreng. Okey, kalau berita tu tajuk dia mati 21 orang, nak tahu beli surat bak lain pula 21 sungguh. Maka hak yang hak tak apa nak kuat tadi, sandak dengan hak kuat, elok lah. Faham? Tu cara mengaji hadis. Bunyi beda. Maksudnya
harus berbuka puasa untuk orang yang berperang. Tuan-tuan perang dengan siapa? Ambil fikirlah. Perang ya. Ni cerita perang. Harus. Bukan kata sunat, bukan kata wajib berbuka. Dah, harus. Faham maksud harus dalam hukum. Apa maksud harus? Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tu maksud harus. Nanti kita masuk dalam bab rukhsah iftar, buka puasa. Mana ni? Pada menyatakan hadis yang menyebutkan akan hukum ringan, rukhsah tu ringan dan mudah pada berbuka puasa Ramadan bagi orang yang bunting dan orang yang menyusukan anak. Siapa yang mengandung, siapa yang duk menyusu anak, dia boleh, dia ada rukhsah, kelonggaran. Rukhsah ni maksudnya kelonggaran, dimudahkan hukum bagi mereka. Lepas tu macam mana pula? Mereka boleh bayar fidyah. Minggu depan tuan-tuan, insyaAllah. Habis aku PKP. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okay dah. Takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayyidina Muhammad.